Bapak Ibu, pengurusan ini akan dikukuhkan oleh Ketua Umum DPW IHUMI UPNP, diwakili oleh Sekretaris Jenderal IHUMI UPNP kepada Bapak Profesoris Yukon Putra MSc. Kami silakan, Jenderal. Itu dalam pengurus nanti setelah saya bacakan nama-namanya nanti maju depan kecuali pembina dan manusia. Lampiran keputusan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Padang nomor 122 dari IHUMI Strip UNP dari DPP dari 2021 tentang pengukuhan Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Alumni Universitas Negeri Padang dalam kurung DPW IHUMI UNP Provinsi Kepulauan Riau periode 2021-2025. Dewan Pembina Ketua Ansar Ahmad SCM Gubernur Pulau Riau
anggota Dataran Dus Darah Priadi MPD, Dataran Dus Muftamrin, dan 4 Dataran Dus Akhbar. Dewan Penasihat Profesor Danefri Besdi, Dataran Dus Revinaldi SPD MD, Profesor Insinyur Syahril ST MSD Besdi, Dataran Dus Hendra Srifudin MSD Besdi, Profesor Dr. Yasri MS, Dr. Haji Dulbahri Majid MPD, Dataran Dus Nadirman MM. Nah, sekarang dengan pengurus yang akan saya bacakan, setelah saya bacakan, mohon masing-masing nama yang tersebut maju ke depan. Dewan Pengurus Ketua Umum Dr. Muhammad Dali MM. Silakan maju. Ketua Harian Eri Sarial SPD MPD. Ketua 1 Baharudin Sitepu MPD. Ketua 2 Veteran Dus Farul MM. Ketua 3 Indrawadi SPD. Sekretaris Umum Adi Saputra MPD. Sekretaris 1 Baitul Rahman Isman SPD. Sekretaris 2 Jamal Dinata SPD MM. Sekretaris 3 Aris Jafriot SPD MM. Bendara Umum Lea Indra Wijaya Suroso MPD. Bendara 1 Rizki Dayani FM MPD. Bendara 2 Rosi Yulianti SD MPD. Bendara 3 Mokerlinda MPD. Bidang organisasi dan pembuatan, nanti pokoknya di belakang. Koordinator Dr. Nus Tri Silo, Panjeni Awal SPD MM. Anggota Panjeni Awal SPD MM. Anggota Henry Putra SPD. Anggota Dr. Asyrul MPD. Asyrul ya. Di belakang dari dua rekan dari Dataran Da Elmi Fitri. Bidang Hubungan Antar Lembaga Terhadap Kerja dan Kerjasama. Koordinator Agus Syahril MPD. Anggota Dr. Resimo Frizal MSI. Mujib STB FM MPD. Mujuno STB. Anggota Dr. Elmi Fitri. Oke. Sekarang ke bidang penelitian, pelatihan, dan pengabdian masyarakat. Koordinator Rusdianto SPD MPD. Anggota Dr. Lili Rostawati MPD. Dr. Hairina. Dr. Nus Abdul Muiz MPD. Desi Yulinda SPD. Pendidikan Seni dan Budaya, Koordinator Faisal Amri SPD
MSN. Anggota Nancy Suryati SPD. Anggota Emilia SPD. Anggota Dr. Nus Hadi Sabri. Anggota Afri Seli SPD MPD. Bidang Kesehatan Olahraga dan Rekreasi, Koordinator Dr. Nus Edison. Koordinator Afrida SPD MM. Koordinator Aidil Fitman SPD. Anggota Samsung Bali SPD. Anggota Isnaini SPD. Humas dan Penerbitan. Koordinator Dedi Suwanda SPD. Anggota Nurka SPD MM. Anggota Mairi Nandarson SPD. Anggota M. Zuhri SPD. Anggota Yusriati Yusuf SPD MM. Kesejahteraan Sosial Hukum dan HAM. Koordinator Dr. Nus Radio NPDP. Anggota Muslim Mulia MPD. Anggota Isneli MPD. Anggota Keserangga Elvi Wati. Anggota Fitri Nabi SPD. Bidang Karir dan Kewirausahaan. Koordinator Nursahabani MPD. Anggota Nancy Suryati SPD. Anggota Mesra Opayanti SPD. Anggota Juprianto SPD. Anggota Jedi Novera SPD. Ditetapkan di Padang pada tanggal 15 Oktober 2021 Ketua Umum DPP Imuni Universitas Negeri Padang Dr. Nus Haji Ali Humni ditandatangani. Sekjen DPP Imuni Universitas Negeri Padang Dr. Nus Yukon Putra MSI ditandatangani. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, kepengurusan ini akan dikukuhkan oleh Ketua Umum DPW Iluni UNP, diwakili oleh Sekretaris Jenderal Iluni UNP. Kepada Bapak Ketua Des Yukon Putra MSI, kami silakan dengan hormat. Melantik dan mengukuhkan saudara-saudara
sebagai pengurus Dewan Pengurus Wilayah Ikatan Alumni Universitas Negeri Padang DPW UMP Provinsi Kepulauan Riau. Semoga saudara-saudara dapat melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya dan menjalankan amanah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Alumni Universitas Negeri Padang atau UMP Padang 17 Oktober 2021 tertanda Kepres Haji Ali Mukti Ketua Umum UMP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, kami mohon setelah itu memberikan ucapan selamat dan berfoto bersama serta seluruh pengurus Ilmi Provinsi Kepulauan Riau. Kami jemput bergabung Gubernur Sumatera Barat Buya Mahyildi, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Bapak Yusnur Lamidi, dan Rektor UEIP Padang Bapak Profesor Dr. Andes Haji dan Mifri. Selanjutnya kami mohon izin kepada Bapak Gubernur untuk bergabung ke atas panggung di antara pengurus PITI, Bapak Rektor dan juga Bapak Insinyur Lamidi dari Sekda Provinsi Kepulauan. Terima kasih. Kami mohon berkenan Bapak bergabung dengan pengurus PITI di atas panggung. Mohon berkenan Pak. Baik, terima kasih Bapak. Baik, kami persilakan mengabadikan momen ini dan pengurus mohon menyesuaikan. Baik Bapak Ibu, izin kameranya siap. 3, 2, 1. Izin Pak, yang enggak pakai masker dipasang maskernya Pak, izin. Sebentar Bapak Ibu. Oke, kita ulangi. Kamera 3, 2, 1. Lagi, kamera 3, 2, 1. Untuk kerjanya? Tidak makan foto dengan gaya bebas. Oke, lagi kamera 3, 2, 1. Siap. Terima kasih. Kami ucapkan kepada Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bapak Sekda Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Rektor, dan kami mohon berkenan untuk kembali ke tempat duduk semula. Bapak Ibu seluruh pengurus yang sudah dikukuhkan Ilmi UNP Provinsi Kepulauan Riau, kami persilakan juga kembali ke tempat duduk semula. Silakan Pak, kembali ke tempat duduk semula. Baik. Terima kasih. Ya, inilah pengurus-pengurus Ilmi UMP Provinsi Kepulauan Riau periode 2021-2025. Kami ucapkan selamat kepada pengurus yang sudah dikukuhkan dan selamat bekerja. Baik, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, ada satu persembahan istimewa dari para Ilmi UMP untuk kita semua yang dipersembahkan oleh tim MGMP Seni Budaya Kota Batang yang merupakan alumni Sentra Tasik IKIP Padang. Bapak Ibu, kita saksikan Tari Ranta. Tari aja lah. Oke. Apresiasi ke apa? Apa
fisika saya berangkat ke Jepang, saya diminta jaga anaknya. Dulu tetangga saya juga minta dipindah. Saya akhirnya sangkut saya di Pekanbaru, saya makanya saya kalau Pak Hadi Pri datang sini, saya selalu kumpulkan teman-teman. Oh, ini merupakan satu kebanggaan kita dan saya sangat mendukung ya pendirian ini. Ini kiranya ini akan lebih memberikan kontribusi yang besar. Kalau selama ini sudah memberikan kontribusi yang besar, kami masih sendiri-sendiri. Ya, saya masih sendiri, pribadi-pribadi. Tapi dengan adanya ilmu ini, maka dia akan lebih terfokus, maka akan tentunya akan ada FBD-FBD dan tentunya akan kembali juga kepada Pak Rektor jika ada hal-hal yang tidak terpecahkan di Provinsi Kepulauan Riau. Tentunya kemajuan-kemajuan yang ada di Provinsi Sumatera Barat agar dapat dibawa ke Kepri, agar dapat menjadi contoh teladan di Provinsi Kepri. Dapat kita sadari bahwa memang Provinsi Sumatera Barat dari segi pendidikan memang beliau telah lebih maju daripada Provinsi Kepri. Bayangkan saja pada tahun 1983 Pak Ganepri mau sekolah ke Sumatera Barat. Ini masuk hutan. Semua hutan ini dari tempat Pak Ganepri di Jodo sana di Sekupang mau ke sini jalannya belum diaspal, masih jalan tanah, itu pun harus naik lori. Di Sumatera Barat sudah maju, kita sudah berdiri. Bayangkan Provinsi Kepri, universitas negerinya baru berdiri sekitar tahun 2011. Pak Kadepri tadi menyampaikan bahwa UNP berdiri sudah 67 tahun. Di Provinsi Kepri baru 10 tahun pun. Ya, waktu itu baru dimulai cikal bakalnya tahun 2007. Kebetulan Pak Profesor saya sebagai salah satu pendiri, saya sebagai sekretaris yayasan sampai 2011 baru menjadi negeri. Jadi sangat jauh, maka saya dengan kehadiran bapak-bapak di pesan dari para Pak Sekjen tadi ini sangat menarik. Dan pemerintah akan disampaikan bahwa itu ini juga jadi kita tentu juga berdoa ya bapak ini sukses mungkin akhir beliau di sini ini membuktikan kecintaan beliau pemimpin bukan hanya kecintaan istri beliau melalui juga kecintaan kepada Universitas Negeri Padang. Jadi saya kalau mengundang Pak Gubernur berarti ini jarang beliau yang tidak hadir. Beliau sangat tidak sesungguhnya. Ini yang kita apresiasi oleh Pak dan UNP akan terus berkontribusi untuk membantu pembangunan UNP dan juga pembangunan di Sumatera Barat. Kalau UNP itu melalui alumni yang mengadil. Kalau di Sumatera Barat memang rumah. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Kepri. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.